Jumpa kembali dengan anak DIY. Saya baru saja mau menggunakan kartu debit ini di kasir, namun gagal. Alasannya, kartu atau chipnya rusak. Saya penasaran dan coba tarik tunai di mesin ATM ini. Kita tunggu. Lama juga ya. Ya, keluar menunya. Tadi belanjanya 80 ribuan, tapi ini kelipatan 50 ribu. Ya udah ambil 100 deh. Buat uji coba. Ya, sudah benar. Ini tidak. Ternyata benar, kartu tidak dapat digunakan untuk bertransaksi. Kita keluar saja. Ini merupakan kejadian yang kedua kali. Kalau diperhatikan, plastik atau stikernya bergeser ke bawah, yang mengakibatkan sebagian permukaan chip menjadi tertutup dan tidak terbaca. Kita coba buka pelan-pelan dari sebelah kanan agar tidak mudah sobek. Ini disebabkan karena tekanan dan gesekan dompet di dalam saku belakang. Ya, terlepas. Posisikan chip di tengah-tengah lubang persegi ini. Jangan sampai ada bagian yang tertutup. Walau agak sulit, tapi saya yakin semua sobat DIY juga pasti bisa. Ya, pas. Kita rekatkan kembali semua permukaannya. Jangan sampai ada yang terbuka. Kelihatannya sudah oke. Kita uji coba. Semoga berhasil, karena kalau tidak, kita harus mengurusnya di bank. Celakanya, hari ini hari libur, bank tutup. Kita tunggu lagi. Menu, semoga berhasil. Langsung saja 100.000. Kedengarannya, mesin seperti memproses. Semoga ini kabar baik. Kartu pun keluar. Yeay, berhasil! Sobat DIY, kita berhasil! Mantap, sebenarnya ada yang lebih gampang lagi. Tapi bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya, dan juga nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari anak DIY.